Wah, kulitan sotongnya nih guys. Lapar betul sudah ini sotongnya. Guys, begini dia caranya cendat sotong. Kalau malam kita handline si jago datang sih sama udang-udang palsu lah. Sekarang kuat angin, jadi kita terpaksa begini sajalah guys, kita tarik dia. Tahu juga kalau ada sotongnya itu, cumi-cuminya itu kita tahu juga kalau ada, dia akan sangkut tuh, macam sangkut di batu begitulah. Nah, ini dia ya. Coba-cobalah cari dulu hasilnya, mana tahu ada cumi monster begitu. Oke, lanjut lagi. Dia hasilnya tadi baru naik. Nah, kita gunakan udang-udang palsu 3.0. Ini dia guys, udang-udang palsu berwarna-warni. Nah, ini sotongnya baru naik ini. Oh, mantap guys. Masih hidup guys, fresh-fresh lagi. Ini tadi guys. Boleh tahan juga guys, kencang juga dia tarik. Nah, ini dia. Nah, begini cara-caranya nih guys, kita tarik-tarik sampai ke dasarnya. Nah, ini dia sangkutnya punya janggut, jadi mengenalah dia guys. Ah, begitu dia guys, nampak. Ini dia guys cara-caranya nih, mantap guys. Hasil pertama guys pada malam ini ya, sotongnya lumayan sudah besarnya. Ini mantap kalau digoreng campur tepung. Oke guys, lanjut lagi mencari sotong. Oke guys, dapat lagi satu ekor tapi masih kecil. Ini dia. Ini strike kedua lah ini. Mantap guys, ini malam mematok sotongnya guys. Tapi kuat angin guys, susah sikit kalau kuat angin ini. Kita punya tangsi pandai kusut. Oke guys, lanjut lagi cari yang ketiga. Oke, mantap. Oke guys, dapat sudah yang ketiga. Ini dia. Woi, masih dia cengkam udang-udang guys. Ini besar sedikit size nya nih. Mantap lah. Tiga sudah ya guys. Ini malam kita baru strike nih, masih naik, masih hitam-hitam lagi. Tuh dia, masih dia genggam ini udang-udang. Woi, mantap ini guys. Tuh, wah, kulitan sotongnya nih guys. Lapar betul sudah ini sotongnya. Oke guys, ikutilah keseruan sampai habislah keseruan ini. Kita cari yang keempat lagi guys, siapa tahu yang keempat di monster sudah. Ini baru yang sedang-sedang lah. Mantap kan. Tuh, wuih, nah, masih dia genggam udang-udangnya. Boleh tahan sotongnya guys. Oke, lanjut. Iya guys, ini dia yang keempatnya sudah naik. Nah, masih hidup guys, baru sih naik nih guys. Itu dia sotong yang keempat. Mantap guys, bolehlah ini hasil-hasilnya. Ada 4 ekor sudah. Mungkin ini malam rezeki ini, mantap sekali. Oke, lanjut guys. No, itu dia. Oke. Sekarang kurang-kurang sudah anginnya. Atau ada monster. Belum ada tarikan lagi. Kita cari yang target kelima lagi. Tangsinya guys, ya, belum ada lagi mematuk. Lalu kita ada strike itu kencang. Oke saudaraku, ini kali kita dapat sotong pensil. Nah, ini dia cumi-cumi pensil yang panjang punya. Ini dia guys. Ini yang kelima lah. Boleh
pitahan guys. Ini yang sangkut nih kali, strike nya boleh lah ini guys, buat tambah-tambahan rezeki nih malam ya. Rezeki tidak mengkhianati hasil. Itu dia. Oke guys, lanjut guys, strike lagi. Oke guys, ini yang keenam, ini yang monster punya guys. Woi, besar guys, besar ini guys, tuh. Nah, besar guys, tuh, ini besar guys, itu dia. Wah, besar ini guys, mulai tahan nih, dekat-dekat 1 kilo nih guys, besar. Ini mantap ini. Besar oh. Boleh tahan ini sotongnya guys, besar. Hitam dia. No. Ini yang keenam, woi memang besar. Boleh tahan. Woi, hitam sudah guys. Baru naikkan. Oke guys, lanjut lagi kita cari yang ketujuh. Macam mana besarnya yang ketujuh? Itu dia, banyak hasil. Oke guys, ini dia hasilnya mancing sotong pada malam ini ya. Itu dia yang paling kecil kita dapat, ada sotong pensil juga, ini cumi-cumi panjang nih ya, ini yang babon dan namekor lah guys. Bolehlah ini buat lauk-lauk besok. Jadi ini saya video kali ini guys, ada 6 ekor saya penghasilan. Memang guys, kalau malam memancing sotong nih besar-besar ya, ikan pun begitu juga kalau kita mancing ikan, besar-besar hasilnya. Woi mantap guys, ini yang babon tadi dia punya tarikan tuh padu, kalau joran mungkin melengkung lah ya, tapi tadi handline saja guys ya. Biasalah kalau mancing malam ini. Mantap. Wah, ini guys, sotong pensilnya. Nah, 1 ekor yang pensil. Yang banyak nih yang sotong katak nih. Mantap. Oke guys, sampai di sini saja video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Oke guys, terima kasih karena menonton. Sampai di sini saja.